Wilangan. Wilangan sampean benci begini. Lah apa dulu? Wah, wong kula keng wilangan. Oh, keng wilangan. Wilangan. Barangnya nang ngene, Mas. Mriki. Ya pentel. Lir yo. Itu kayak nopo tiangnya tuh. Tiangnya tuh. Oke, sahabat-sahabatku sekalian, para pecinta Tashanaji, para subscriber Hantar Pusaka, dan juga yang baru bergabung dengan channel Hantar Pusaka, saya persilahkan untuk teman-teman unsubscribe channel ini dan menekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di layar HP Anda ketika saya membuat konten-konten berikutnya, teman-teman, tentang edukasi, pembabaran, serta penjelasan filosofi, sejarah, dapur, pamor daripada keris, tombak, dan pedang. Dan juga Anda juga dapat menyimak bagaimana perjalanan saya dalam menggelenik-gelenik atau dalam merekrut pusaka-pusaka, terlebih pada masa-masa saat ini, teman-teman. Masa-masa pandemi ini banyak keris-keris yang keluar, yang dulunya tidak keluar, sekarang jadi keluar. Nah, kayak keris ini, saya dapat dua keris tadi, cuplikan tadi.
ini sebetulnya ditawarkan ke saya tepat pada tanggal 13 April, teman-teman. Jadi kalau dihitung sudah lebih dari setahun, setahun lebih satu bulan berarti, baru dilepaskan. Karena seseorang yang saya kejar, ketika saya kejar di lokasi, di dusun ataupun di desa, ketika bersikukuh tidak dikasihkan keris itu, saya tidak memaksa. Tapi nomor HP tetap saya simpen dan saya bilang, "Mas, suatu saat kalau jenengan mau memaharkan keris ini, tolong hubungi saya." Ya, akhirnya kemarin, tepatnya kemarin malam, menghubungi saya disuruh ke sana, ternyata kerisnya dilepas. Dan namun yang dilepas cuma dua, teman-teman. Dilepas yang cuma dua, yang lainnya ada 25 biji, satu kotak peti itu tidak dilepas. Alasannya kalau yang berluk tidak boleh dijual gitu. Jadi yang luk itu banyak banget yang luk itu. Yang luk ada 20 biji. Ada 20 bijian, teman-teman. Oke, ini kerisnya. Ini adalah kerisnya. Ini yang akan pertama saya kenalkan. Kalau warangganya sudah memprihatinkan dan perlu di ini, teman-teman. Perlu di bersih ulang, perlu digebek ulang, teman-teman. Dan pada peloannya ini sudah pecah seperti ini. Ya. Jadi perlu diservis lagi, kalau perlu ya diganti lagi yang lain ini nanti. Oke, teman-teman sekalian. Nih, sementara ini tidak saya jual atau tidak saya maharkan, teman-teman, karena memang keris ini saya koleksi. Coba kita buka sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kerisnya ini, teman-teman. Kerisnya seperti ini, sederhana. Oke. Mungkin dalam benak Anda akan berpikir, akan bertanya-tanya, kenapa ya keris itu tidak dikeluarkan saja, tidak dijual saja. Jadi seperti ini, teman-teman. Keris ini adalah tangguh Ngadiboyo. Tangguh Ngadiboyo khas Jawa Timur, khas Nganjuk terutama. Ngadiboyo dalam sejarahnya merupakan seorang empu di daerah Nganjuk. Sebetulnya ada beberapa empu Mayogati 1, empu Mayogati 2. Setelah penelitian pada tahun 2016 perkiraan, dengan diprakarsai oleh guru saya dalam berkerisan, yaitu Bapak Danang Nganjuk, dan digali terus-menerus, diteliti terus-menerus, ternyata memang ada keris yang bertangguh Ngadiboyo, teman-teman. Bertangguh Ngadiboyo. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ketika saya menjelaskan tentang tumpes kelor atau pembunuhan massal di waktu era zaman Diponegoro waktu itu. Jadi Ngadiboyo itu seera pada saat Diponegoro. Ya, pada era abad ke-19. Abad 19, ya 1800 sekian lah. Lumayan keris ini di pasaran, orbitnya harganya lumayan. Kemarin punya teman saya ada yang laku 45 juta, teman-teman. 45 juta keris yang besarnya seperti ini. Makanya kenapa keris ini tidak saya jual untuk sementara ini, karena memang selain mahal, dan juga keris ini termasuk keris identitas. Identitas yang identik dengan wilayah saya, daerah Nganjuk. Terlebih keris Ngadiboyo mempunyai ciri khas yang unik sekali, yaitu pada gandeknya yang condong miring seperti ini, teman-teman. Gandek yang miring seperti ini disebut juga amboto rubuh, teman-teman. Ini kisarannya 50 jutaan harganya. Oke, teman-teman, ini yang pertama. Dan saya ulangi, ini adalah keris yang sementara ini not for sale, atau tidak saya jual untuk sementara. Terus yang kedua yang saya dapatkan tadi, kalau melihat dari warangganya, ini warangganya
Surakarta, Ladrang Surakarta, teman-teman. Pondoknya Belewa. Dan ada tanda di sini ukiran 1830. 1830. Kayaknya ini gongso, emas gongso. Atau kadar emasnya yang sedikit gitu loh. Coba langsung kita buka saja, bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini yang mantap, teman-teman. Oke. Kerisnya sangat lumer sekali. Coba Anda pandang. Dan uniknya ada besi gapit di sini, teman-teman. Ini sangat langka sekali. Melihat dari rancang bangunnya, maka keris ini ya masuk pada Tangguh Hamengkubuwono. Sebetulnya kalau ini masuknya Hamengkubuwono, ini dengan apa namanya, dengan warangganya tidak cocok, karena ini Surakarta, ini Pakubuwonon, Pakubuwanan, teman-teman. Kalau ini Hamengkubuwanan harusnya memakai gayaman Jogja. Pada Hamengkubuwono, kalau perkiraannya antara Hamengkubuwono 10 ini, teman-teman. Ya, perkiraan Hamengkubuwono 4 atau 5 ini. Ya. Dan uniknya di sini ada besi gapitnya. Saya seringkali mendapatkan keris bertangguh Hamengkubuwono, namun jarang sekali saya dapat yang besi gapit seperti ini. Teknik gapit seperti ini, teman-teman. Ini saya sangat jarang sekali menemui. Dan berarti keris ini termasuk tergolong langka. Dapurnya ini masuknya ke Tilamsari. Masuknya Tilamsari. Oke, sangat indah, teman-teman, karena memang Hamengkubuwono, era Hamengkubuwono, kerisnya tergolong keris yang sangat bagus, wingit serta gagah, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Nanti saya cuci dulu. Jangan di PM atau ditanyakan harganya di waktu kotor seperti ini, karena ini keris yang istimewa. Yang jelas saya harus mencuci terlebih dahulu, mewarangi terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terus simak perjalanan saya berikutnya, teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.